saya sudah mulai tahun 74 sudah. 74. Oh, itu mulai pada 74. 50 tahun. Oh, 50 tahun nanti. Luar biasa nih. Ada berapa ekor, Pak? Pak? Permintaan kurban tahun ini gimana? Meningkat dari tahun kemarin atau gimana? Meningkat ya. Sapi aja makannya roti, teman-teman. Kita aja jarang makan roti nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belusukan kita ke Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali untuk mengunjungi desa peternak sapi kurban. Baik, teman-teman, kita langsung saja ke videonya. Nah, teman-teman, kita sudah mengunjungi peternakan yang di sini tadi ya. Punya Mbak Sinten tadi? Mbak Utami. Mbak Utami ya. Kemudian kita lanjut lagi ke rumah Bapak Wasimin yang juga merupakan mertua dari Mbak Utami ini ya. Nah, ini keluarga kompak. Keluarga peternak sapi. Kalau yang di sana tadi kan punya Mbak Utami kan cuma dominan FH. Metanya cuma ada satu? Cuma 2-3, sama yang kan 3 mungkin. Oh, 3. Kalau di sini lebih banyak metanya? Biasanya lebih banyak, saya juga enggak. Oh, udah lama enggak? Udah enggak lama ini ya? Coba kita lihat deh. Ya, biasanya Bapak di sini apa? Oh iya. Wah, ini cari rumputnya pakai. Tapi dari lahan sendiri apa beli ini rumputnya? Ini dari lahan sendiri. Lahan sendiri ya. Masih cukup, kalau masih cukup ya. Masih cukup. Kemarau. Kemarau mungkin harus beli ya. Di Dami, Mas. Dami, oh, yang Dami anu pohon apa? Iya. Padi-padi. Nah, ini merupakan kepunyaan dari mertua Bapak Lasimin ya. Iya. Atau mertua dari Mbak Utami ini. Nah, di sini kita lihat lebih banyak yang lebih besar-besar juga nih kayaknya, banyak juga. Terus ini FH ya, yang ini ya? Iya. FH, kemudian ini metal ya? Iya. Terus yang itu? Itu metal juga. Metal juga. Iya. Terus ini yang buat, kan ya, Pak? Motong-motong rumput ini ya? Oh iya. Saya pernah lihat di Wonosobo ini. Iya, kayak gini. Tuhun, Pak. Baik. Iya. Oh, niki. Pak. Wah. Buat vlog, Pak. Tuhun, Pak. Izin kula damel vlog nih, nggih. Izin kula damel vlog biar tambah YouTube itu loh. YouTube. Nggih. Oke. Sana sini. Nggih. Wah, mantap nih, Pak. Nggih. Saya kali Bapak Lasimin nggih, Pak. Oh, nggih. Sudah dari kapan, Pak, nih menggeluti peternakan? Saya sudah mulai tahun 74 sudah. 74. Oh, itu mulai pada 74. 50 tahun. Oh, 50 tahun. Sapi. Sekolah enggak lulus saya. Oh, tapi kan
jadi pengusaha ya, sukses ini Pak. Yang penting ulat ya Pak. Iya, iya betul. Luar biasa nih. Ada berapa ekor Pak? Ada 76. 76. Tapi dominan yang metal apa yang ebal nih Pak? Banyak yang moncong putih. Moncong putih, berarti moncong putih. Ini metal ya Pak? Metal, jenis metal. Mantap ini Pak. Ini kayak gini berat berapa ton nih Pak? Ini berat 9 kental ini. 9 ya. Kental ya? Berarti 9 kental. Oh, berarti sekitar 50-an ya? Iya. 50-an. 50-an juta. Nah, kalau ya dengan bobot yang sama tapi FH itu? Itu kan anu, namanya kan anu itu. Apa ya? Stroli. Stroli. Bukan metal itu. Bukan FH. Apa? Ya ini bukan FH ya? Bukan. Oh. Biasa anu apa stroli biasa. Oh, stroli. Stroli. Tapi kalau dari segi harga lebih oh, lebih anu. Mahal yang ini. Mahal yang ini. Mahal yang moncong putih paling mahal. Moncong putih badannya hitam. Kalau yang ini paling berapa Pak? Ini kalau dengan 27,5. 27,5. Oh, ngono ya? Iya, ini 27,5. Cuma separohnya ibaratnya, separohnya harganya. Itu bobotnya sekitar itu 5 kental. Oh, karena bobotnya juga 5 kental. Ya, 5 itu kecil. Kalau yang sini enggak ada yang dengan bobot yang sama mungkin harganya? Anu, bobotnya sama harganya mahal-mahal ini. Tetap mahal ini ya. Mahal ini, ya. Pak ini ki padose rumput atan tegali dhewe Mas. Oh tegali dhewe Mas. Tanam-tanam tekanannya ditanami rumput. Oh, tanami rumput semua. Ya orang aja banyak yang tanami semua rumput. Oh, gitu. Karyawannya entar mira. Ada 4. Oh, 4. 4 memegang 76. Ya. Berarti yo hampir 20 satu orang. Nggih. Nggih. Ya. Lumayan. Sudah hampir 50 tahun. Tahun 74 saya. Oh, 74. Karena sapi ya. Ini oh. Badai berangkat diangkat nih, Mang. Sana ada. Sana dulu apa sana? Ke sana. Manut mawon, Pak. Kulo. Monggo, Bri. Nyuwun ngapunten ngrepoti kulo, Pak. Oh, pokoknya. Jogja. Ya. Kita nanti. Nah. Wis, mantap nih. Sudah laku ya? Yang laku ini. Oh. Sudah dikumpul untuk korbanan. Jadi untuk permintaan kurban tahun ini gimana? Meningkat dari tahun kemarin atau gimana? Meningkat ya? Ya, sudah laku. Sudah laku. Ini FH juga Pak? Iya, itu. Wah, mantap nih. Nah, teman-teman ini, menurut Mbak Untami tadi, FH menjadi alternatif buat teman-teman yang ya. Apa secara budget mepet ya, karena secara harga lebih ringan daripada yang model metal. Iya, model metal itu mahal. Iya. Tapi apa ya, perkembangannya cepat kalau di rumah itu. Oh, yang metal itu ya? Iya. Sini. Makanya ini singkong sama. Oh, singkong. Terak sama tahu. Pelet. Pelet juga. Peletnya yang anu sudah asal ya itu. Tidak apa-apa. Banyak yang kesini ambil gambar. Enggak, Pak. Oh, enggak apa-apa. Saya bawa sandal untungnya. Enggak apa-apa. Ini. Ini ada 30. Wah, wis mantap. Nah, ini semua. Ini yang mahal ini, Mas. Ini sudah laku 35 ini ya. 35. Ini yang metal juga nih. Iya, itu metal ini. Masih 35. 35. Ini Eva nih? Apa namanya kalau itu? Nah sini stroli, nak kan? Stroli? Ya. Oh stroli. Stroli. Ini sama. Ini makannya roti. Wah roti? Tuh roti itu. Roti beneran Pak? Roti itu roti itu. Oh roti. Roti apa itu? Anu sudah diseleb itu. Oh roti. Satu kilonya 4.000 ini. Buset. Oh. Oh gandanya wangi Om. Roti beneran ya Pak? Iya sih. Nah ini mana Om? Gandanya enak Om. Bener-bener wangi roti beneran ini Mas. Roti makannya gini. Roti warna roti sama singkong sama mas tahu. Ini Bapak Wasim ini udah
50 tahun menggeluti usaha ini. Bahkan beliau ini informasinya tadi nggak lulus S ya? Nggak, saya S nggak lulus. Nggak lulus, tapi justru mengelola sapi. Beliau dengan fokus mengelola sapi ini bisa menjadi pengusaha yang sukses. Ini dikasih makannya sehari berapa kali, Pak? Satu kali. Tiap siang malam? Sore. Setiap sore? Kalau komboran 2 kali. Oh, kalau ini komboran, Pak? Komboran ini. Nah, ini proses ngasih komborannya. Komboran 2 kali, baru. Kalau komborannya siang sama? Pagi. Siang sama pagi. Kalau kasih rumputnya sore aja? Sore saja. Ini komborannya. Komborannya yang roti tadi, Pak? Iya, roti sama pas tahu sama pelet. Oh. Komboran. Saya mulai kecil Mas ini. Punya berapa sih? Punya 10.000 ini. Kalau Bapak itu penggemukan aja atau pembesaran? Pembesaran, penggemukan. Kalau sudah besar di baru bulan besar dan dijual. Jadi sampai besar. Tapi enggak motong. Ada yang motong anak saya yang paling kecil di bubuk sana, Pak Broso. Anak saya namanya Bu motong. Yang itu bukan yang gubuk itu yang Pak siapa? Pak Suroso. Oh, Bu, Pak Suroso. Anak saya makan bubuk. Oh, iya. 1 hari 3 kali, 3 potong. Apa? Oh iya. Jadi, kalau Bapak lebih gondongan aja lah gitu ya. Iya. Kalau motong kan ribet. Sudah amat banyak nih, Mas. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Ben ngapunten mengganggu wekdale kula. Nggih, pareng nggih, Pak. Nggih, sami-sami, Pak, nggih. Aduh. Nah, teman-teman mungkin bisa menjadi inspirasi ya. Beliau ini tidak lulus SD. Sudah 50 tahun menggeluti peternakan ini dan teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya.